Halo, kami tim hukum 02 di Mahkamah Konstitusi. Kami dalam keadaan gembira karena pemeriksaan bukti dari 01 sudah selesai dan ternyata tidak ada satupun yang bisa mematahkan suara 90 juta lebih dari Prabowo. Kemarin yang dibawa saksi hanya tentang dua orang. Dua orang melawan 90 juta. Hari ini sudah diperiksa juga saksi ahli dari 03, tapi yang dibawa para psikolog. Bayangkan para psikolog mau dipakai untuk membatalkan suara 90 juta. Makanya dari tadi Pak Yusril selalu ketawa-ketawa, senyum-senyum, karena dia yakin bakal menang. Apalagi Bung Oce. Bung Oce selalu dasarnya 184 KUHAP yang mengatakan, ya omon-omon aja gak bisa jadi alat bukti, ya. Omon-omon gak bisa jadi alat bukti yang sah, ya. Apalagi katanya, apa, si rekap tidak pernah diaudit. Tidak pernah audit forensik, jadi tidak bisa dibukti. Bagaimana ini kawan? Tim hukum dari pasangan Anies Caimin atau 01 tidak ada bisa memberikan bukti yang kuat terhadap MK. Itu artinya sia-sia. Artinya mereka tidak bisa memberikan bukti. Jadi di situ hanya omon-omon doang. Sedangkan di pengadilan itu dibutuhkan bukti fisik. Kalau cuma omong-omong doang semua juga bisa, termasuk ahli nujum. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.